onto the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. PSSI telah resmi merilis 34 nama pemain yang dipanggil untuk melakukan training camp atau TC. Program tersebut direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 Mei sebagai persiapan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 34 pemain yang dipanggil terdapat salah satu nama yang sudah cukup familiar bagi para supporter Garuda. Dia adalah Nur Hidayat Haji Arif. Dirinya menjadi pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong pada kesempatan kali ini. Selama ini, banyak yang menilai jika kemampuan seorang Nur Hidayat sedikit menurun. Namun, bila kita tengok ke belakang, Nur Hidayat adalah salah satu pemain muda potensial yang pernah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Ketenangannya dalam mengawal lini pertahanan Timnas mampu membuat lawan kerepotan untuk menembusnya. Selain itu, dirinya juga sering menjadi pilihan utama saat bermain di bawah asuhan Indra Syafri di Timnas U19. Seorang Nur Hidayat, kita harapkan Timnas Indonesia mampu meraih hasil positif di sisa laga nantinya. Kemampuannya di lini pertahanan tim diharapkan bisa membantu tim Garuda meraih hasil yang tidak mengecewakan. Gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.